Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita berada di webinar RSHS, di mana pada kali ini akan memaparkan mengenai manajemen laundry di instalasi binatu. Terkait dengan ini nanti akan dijelaskan mengenai manajemen laundry terkait dengan SNARS yaitu Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit edisi 1, kemudian fasilitas apa saja yang ada di unit laundry dan bagaimana alur pelayanan di laundry, kemudian pelayanan laundry sesuai standar PPI dan penggunaan APD bagi petugas laundry. Uh, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak-Bapak dan Ibu-ibu yang telah hadir di studio webinar RSHS ini. Uh, selamat siang Bapak-Ibu. Dan juga di sini uh, tim kami telah hadir. Akan uh, saya perkenalkan, saya sendiri uh, Hegandari Rahayu yang akan memandu acara ini. Uh, di samping kiri saya ini ada Ibu uh, Dr. Anda Susilawati magister of science apotheker Selamat, selamat siang, siang Bu Susi siang. Kemudian selamat sebelahnya siang, Bu Susi ada, ada Bapak, Bapak Iwan, Iwan. Di, di, beliau, beliau sebagai sub-instalasi di pelayanan di laundry, di laundry. kemudian ada, ada Pak Dadang, Dadang. Selamat, selamat siang Pak Iwan dan Pak, Iwan dan Pak Dadang Di sebelah kanan, kanan saya ini mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah ya, tidak asing ya, lagi, <laughs> sudah <laughs> beliau sebagai <laughs> beliau sebagai surveyor, surveyor, juga. surveyor juga, beliau surveyor di sini sebagai, sebagai wakil, wakil ketua komite, komite PPI. PPI. Selamat, Selamat siang, ya. Buria. Kemudian Selamat di sampingnya Buria, buria ada, ada Bapak, bapak Aat. Aat. Beliau, beliau sebagai subkomite, subkomite mutu. Sub, sub, sub instal, mohon maaf, sub instalasi mutu dan SDM laundry. Barangkali untuk mempersingkat waktu, pemaparan mengenai manajemen laundry di instalasi binatu akan disampaikan oleh Ibu Susilawati. Mangga Ibu Susilawati. Terima kasih Bu Hegandari. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Uh, pada sesi siang ini akan kami sampaikan materi tentang manajemen laundry di instalasi Binatu. Ya. Uh, terkait dengan manajemen laundry di instalasi Binatu ini ada acuannya ya. Ini ada beberapa uh, Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan uh, pengelolaan laundry. Yang pertama adalah Undang-Undang Rumah Sakit uh, Nomor 44 Tahun 2009 yaitu Pasal 10, 10 butir 2 itu tentang uh, bangunan rumah sakit. Itu disebutkan uh, salah satunya adalah tentang laundry. Kemudian yang kedua Permenkes nomor 340 tahun 2010 itu tentang klasifikasi rumah sakit. Kita lihat ada di pasal 10 ayat 2. Di situ disebutkan bahwa pelayanan penunjang non klinik itu terdiri dari pelayanan laundry itu salah satunya. Kemudian yang ketiga adalah Permenkes nomor 1673 tahun 2005 itu tentang organisasi dan tata kerja rumah sakit. Di situ disebutkan bahwa rumah sakit harus menyediakan fasilitas dan penyelenggaraan pengelolaan linen rumah sakit yang meliputi eh, mulai dari penyiapan, kemudian pemeliharaan, penyimpanan, penyaluran, dan juga pencucian. Kemudian yang keempat adalah eh, pedoman manajemen linen di rumah sakit. Itu tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Ini yang memang banyak kita mengacunya ke sini dan memang belum ada lagi ya yang terbaru, gitu ya. Nah, ini terakhir tahun 2004. Kemudian ada juga Kemendes eh, Nomor 12.04 tahun 2004 juga ini tentang persyaratan kesehatan lingkungan. Kemudian ini ada yang terbaru eh, mengenai pedoman PPI itu Nomor 27 tahun 2017 itu Permenkes ya. Dan yang terakhir tentunya kita juga harus mengacu kepada yang terkini ya, SNARS edisi 1. Karena ini untuk akreditasi, ya salah satunya adalah pengelolaan laundry di rumah sakit, yaitu khususnya itu kita lihat standar PPI yang terkait di sini. Jadi ada dari 11 standar, ini ada dua standar PPI yang terkait dengan pengelolaan linen di rumah sakit, yaitu standar PPI 7.3 dan juga PPI 7.3.1. Nah ini kita lihat standar nasional akreditasi rumah sakit edisi 1 terkait dengan khusus man manajemen laundry di instalasi Binatu. Kode rumah sakit Hasan Sadikin yang mengelola adalah instalasi Binatu. Standar PPI 7.3 dan PPI 7.3.1. Di situ disebutkan bahwa Rumah sakit menurunkan risiko infeksi pada pengelolaan linen atau laundry dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi ya kita harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian pengelolaan linen atau laundry itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip PPI. Jadi kita harus sesuai dengan prinsip PPI. Di situ ada juga elemen penilaiannya, diantaranya adalah ada unit pengelola linen atau laundry. Jadi, di sini, di uh, regulasi di rumah sakit, kebijakan pengelolaan linen dan laundry di rumah sakit harus disebutkan. Kalau misalnya sudah ditunjuk unit, unit apa yang bertugas untuk mengelola linen atau laundry? Kalau seandainya rumah sakit tersebut uh, bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan linen dan laundry ini, maka harus disebutkan juga di kebijakannya bahwa di... Kelola oleh pihak ketiga, kemudian ini tersedia regulasi pengelolaan linen dan laundry. Juga, bangunan, alur, dan fasilitas laundry itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tadi. Kemudian, juga ada pengelolaan linen atau laundry harus sesuai dengan prinsip PPI. Jadi, di sini disupervisi dan dimonitor oleh IPCN, dan petugas laundry harus menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di sini ada uh, unit pengelola laundry atau eh uh, linen ya. Jadi di rumah sakit harus disebutkan. Kalau di Permenkes itu nomor 1673 tahun 2005, tadi disebutkan bahwa di organisasi dan tata kerja rumah sakit, rumah sakit harus menyediakan fasilitas yang menyelenggarakan pengelolaan linen di rumah sakit, yang meliputi mulai dari penyiapan, pemeliharaan, penyimpanan, penyaluran, dan pencucian. Kalau di rumah sakit, Hasan Sadikin ini dikelola oleh Instalasi Binatu. Jadi instalasi binatu adalah unit kerja pengelola linen di rumah sakit yang meliputi kegiatan-kegiatan tadi mulai dari penyiapan, penyiapan di sini termasuk perencanaan kebutuhan gitu ya, pemeliharaan juga kalau misalnya ada linen-linen linen yang agak eh, rusak atau misalnya lepas kancing dan sebagainya ini ada kita bagian pemeliharaan kemudian penyimpanan sebelum didistribusikan penyaluran dan pencucian jadi di sini terkait dengan laundry laundry itu adalah bagian dari instalasi binatu jadi eh, kegiatannya adalah pencucian dan pendistribusian linen setelah dicuci jadi Laundry rumah sakit itu menurut Kemenkes nomor 12 04 tahun 2004 tentang uh, persyaratan kesehatan lingkungan disebutkan bahwa laundry itu adalah tempat pencucian linen yang dilengkapi dengan sarana pendunjangnya yang berupa mesin cuci, alat dan juga disinfektan, steam boiler, pengering, meja dan meja setrika. Itu diantaranya uh, peralatan ataupun uh, fasilitas yang harus tersedia ya Mini minimal ya ini minimal kemudian juga bangunan alur dan fasilitas laundry harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan jadi di sini kita mengacu kepada pedoman manajemen linen di rumah sakit yang tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, kemudian Kemenkes Nomor 12.04 tahun 2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan dan juga Permenkes Nomor 27 yang terbaru tadi tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah ini kita lihat mengenai bangunan. Jadi ini uh, disebutkan bahwa sarana fisik itu berupa ruang penerimaan linen. Di sini berarti penerimaan linen kotor, ya. Kemudian ruang pemisahan linen. Di sini uh, sortir dan sebagainya. Dan juga ruang pencucian, ruang pengeringan, penyetrikaan, penyimpanan dan distribusi. Kemudian ada juga prasarana listrik, prasarana air dan juga prasarana uap. <tuh> Adapun fasilitas, ini juga fasilitas minimalnya ya, berupa peralatan, mesin cuci, mesin peras, mesin pengering, penyetrika, ada juga mesin pres dan juga alat timbang. Karena pada prosesnya ini pada penerimaan ya sebelum dicuci itu ada proses penimbangan. Kemudian yang kedua fasilitasnya adalah produk bahan kimia yang kita gunakan untuk pencucian. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas kebersihan tangan. Karena tadi harus sesuai dengan standar PPI jadi kita harus menyediakan fasilitasnya agar petugas juga taat melaksanakan proses kegiatan kebersihan tangan ini kemudian juga fasilitas APD nah ini kita lihat tadi sesuai dengan sesuai dengan prinsip PPI. Jadi kita lihat di sini bahwa yang pertama ruang kerja itu harus bersih dan rapi ya kalau udah eh, apa survei surveyor ya kalau <laughs> ini pasti yang pertama dilihat itu adalah kebersihan dan kerapihan apalagi kalau eh, proses di laundry ini sangat banyak sekali menghasilkan debu ya jadi dalam waktu eh, memang prosesnya itu dari pengeringan, penyetrikaan itu banyak sekali debu yang dihasilkan jadi memang harus bebersih gitu ya selain itu juga memang kita punya ada program kebersihan yang pertama itu kalau di rumah sakit Hasan Sadikin kita punya general cleaning ya itu di hari Sabtu setiap hari Sabtu kemudian ada juga kegiatan Jumat bersih yang memang diprogramkan dan dijadwal siapa saja yang terlibat dalam Jumat bersih tersebut itu di hari Jumat tapi Sebelum melakukan pekerjaan dan sudah melakukan pekerjaan itu, memang harus dibersihkan karena debu yang dihasilkan itu sangat banyak sekali. Kemudian, troli linen kotor dan linen bersih itu harus terpisah, jadi jangan disatukan gitu ya untuk troli transportasi linen ini. Kemudian, alur transportasinya pun harus dibedakan, jadi alur transportasi linen kotor dan linen bersih itu harus terpisah. Kemudian pemisahan area kotor dan juga area bersih dalam proses pencucian sampai kegiatan-kegiatan berikutnya. Kemudian juga tadi tersedia fasilitas dan penggunaan APD, fasilitas dan pelaksanaan kebersihan tangan. Tidak dilakukan penyortiran linen infeksius di laundry. Kemudian kok untuk distribusi itu first in first out ya. Dan juga disyaratkan untuk ruang penyimpanan linen itu uh, suhunya ada disyaratkan yaitu uh, antara 22 sampai 27 derajat Celcius dan kelembabannya 45 persen sampai 75 persen. Jadi ini khusus untuk ruang penyimpanan. Jadi kita uh, melakukan kontrol suhu di sini ya. Uh, dilakukan sehari dua kali dan itu ada apa ya uh, formulir nanti ada bentuk grafik nantinya ya ini dilaporkan uh, ke manajemen uh, binatu itu setiap bulan tapi pelaksanaan pengukuran suhu dan kelembabannya dilakukan sehari dua kali kemudian distribusi kita menggunakan pasbox di sini ya uh, dan distribusi dan pencucian tro disinfeksi dan pencucian troli ini harus dilakukan jadi uh, setelah mengantarkan linen kotor itu harus dibersihkan trolinya. Jadi dibawa nanti ke ruangan itu dalam kondisi sudah bersih. Begitu juga untuk mengambil linen bersih itu sebelum diserahkan oleh petugas kami, itu syaratnya petugas ruangan harus mendisinfeksi dulu ya. Kita gunakan alkohol 70%. Kemudian petugas divaksinasi hepatitis B. Nah ini untuk transportasi eh, menggunakan troli tertutup, bahannya dari stainless steel atau baja anti karat. Troli pengangkut eh, linen kotor itu berbeda dengan tadi ya eh, dengan troli pengangkut linen bersih. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam troli pastikan ikatan kantong pengemas itu rapat, eh, tidak terlepas nanti akan dijelaskan di, eh, berikutnya. Kemudian alur tadi ya harus berbeda antara transportasi linen kotor dan bersih, pembersihan troli dan juga sebelum mengangkut linen bersih, troli linen bersih juga harus didisinfeksi. Dan jangan mengangkut linen melebihi kapasitas troli. Nah ini transportasi linen. Jadi di sini khusus untuk kantong linen infeksius, ini di Rumah Sakit Hasan Sandikin kita menggunakan kantong berwarna kuning. Kantong linen non-infeksius ini kantong berwarna hitam. Nah ini harus tadi ya dipastikan bahwa ikatannya itu tidak terlepas. Dan kita masukkan dalam troli linen kotor untuk ditransportasi ke unit laundry. Troli linen kotor ini eh, pada posisi di ruang perawatan, ya, jadi ada tempat khusus di masing-masing ruang perawatan untuk menyimpan troli linen kotor dan berbeda dengan troli linen bersihnya. Nah, ini alur transportasi linen kotor dan linen bersih berbeda. Jadi, di sini yang di sebelah kiri adalah alur transportasi linen kotor yang memang tidak berhubungan satu sama lain. Ya, eh, ini ruangannya. Dan yang sebelah kanan adalah alur transportasi linen bersih. Jadi, keluar dari binatu adalah make alur transportasi linen bersih. Nah, ini di bagian pencucian, ini juga tersedia satu ruangan cuci troli linen kotor. Jadi, tadi ya, linen kotor ini setelah petugas ruangan melakukan serah terima dengan petugas pencucian kami. Ini trolinya harus dibersihkan. Jadi dibersihkan dan setelah bersih baru boleh dibawa lagi ke ruang perawatan untuk disimpan di ruang perawatan untuk kegiatan esok harinya mengantar linen kotor. Nah ini... Troli, ada beberapa jenis troli tetapi uh, sesuai dengan persyaratan memang yang tadi ya dari bahannya ya dari stainless steel atau baja, baja tahan karat tertutup gitu ya karena kalau misalnya uh, kita pakai yang eh, tanda silang merah itu tidak tidak dianjurkan ya karena memang kita harus setelah mengantarkan juga kita harus cuci ya kalau pakai bahan seperti ini agak repot juga gitu ya harus mengganti bahan berarti basah-basah gitu ya selain itu juga terbuka jadi selama transportasi jangan sampai ada yang mencemari udara ataupun tercecer gitu ya jadi memang harus tertutup Nah ini adalah alur laundry, yaitu dimulai dari penerimaan dan pemilahan linen kotor ini di unit kami setelah setelah serah terima ya dengan dari teman-teman dari ruang perawatan dan tindakan kemudian dilakukan pencucian pencuciannya kami pisahkan antara pencucian infek, linen infeksius dan pencucian linen non infeksius setelah pencucian proses berikutnya adalah pengeringan penyetrikaan dan kemudian pelipatan dan sortir. Dan sebenarnya mulai dari proses pengeluaran dari mesin cuci itu sudah dilakukan sortir ya, sortir untuk yang masih ada noda. ya Kalau masih ada noda kami pisahkan untuk dilakukan proses cuci ulang. Kalau yang tidak ada noda, ya masuk ke proses berikutnya. Nah, untuk khusus di pelipatan, selain untuk menyortir adanya linen yang masih ada noda, juga di sini disortir linen yang masih layak pakai. Jadi, kalau sudah tidak layak pakai, maka itu dipisahkan dan kita ganti dengan linen yang baru. Nah, ini kemudian masuk ke proses penyimpanan sebelum didistribusikan didistribusikan. Jadi kami mendistribusikannya itu ada khusus linen yang didistribusikan ke kamar operasi, kemudian ada juga ke ruangan perawatan dan tindakan, ada juga yang ke CSSD. Ke CSSD ini untuk di sterilisasi ya, khusus untuk kebutuhan operasi. Nah ini eh, tadi disebutkan bahwa harus terpisah area kotor dan area bersihnya. Jadi Uh, mesin kami, mesin cucinya itu ada double door, ya, dua pintu, di mana pintu untuk uh, pencucian itu ada di wilayah di area kotor. Kami istilahkan, dan setelah proses pencucian, pengeluar dari mesin itu sudah masuk ke pintu keluarnya, itu masuk ke area bersih. Jadi, sudah terpisah antara area kotor dan area bersih. Nah ini di area kotor ada kegiatan apa saja. Yang pertama adalah serah terima linen kotor. Jadi di sini disertai dengan bon penerimaan linen kotor ya dari ruangan ya. Jadi ruangannya ruangan mana, jenis linennya dan jumlah linennya. Kemudian dilakukan penghitungan dan penyortiran linen non infeksius gitu ya. Kalau untuk linen non-infeksius, itu tidak diperkenankan untuk dilakukan perhitungan kembali, apalagi disortir ya. Jadi, setelah nanti proses penimbangan langsung masuk ke proses pencucian mesin cuci, baik linen infeksius maupun non-infeksius, itu dilakukan penimbangan. Jadi, penimbangan ini diperlukan untuk kapasitas mesin cuci dan kebutuhan bahan kimia ya. Selain itu, juga indikator mutu juga kita menggunakan data hasil penimbangan ini. Kemudian proses berikutnya adalah pencucian. Jadi proses pencucian linen non infeksius ini dipisahkan tadi ya dengan linen non infeksius. Linen non infeksius itu suhunya berkisar ya antara 40 sampai 60 derajat dan prosesnya juga 45 menit, kalau yang infeksius eh, suhunya antara 70 sampai 80 selama 90 menit dan menggunakan eh, bahan kimia. Nah ini kegiatan pencucian, jadi eh, sebelum melakukan pencucian dilakukan penimbangan, sortir untuk yang linen non-infeksius ya jadi kalau misalnya masih ada simpul-simpul spray gitu ya yang masih belum terbuka dari ruang perawatan itu untuk linen yang infeks non-infeksius itu masih bisa tersortir ya dibuka oleh petugas tetapi kalau untuk yang infeksius itu memang tidak boleh disortir jadi otomatis masuk dalam ke mesin cuci nantinya nah ini ada prosesnya seperti ini dan dilakukan di area kotor Kemudian produk bahan kimia yang digunakan ini ada enam macam ya. Ada alkali ini produk bahan kimia ini semuanya masuk dalam B3 ya. Alkali itu untuk mengangkat noda pada linen, kemudian emulsifier itu mengangkat noda minyak, ada juga deterjen untuk menghilangkan kotoran ya berupa keringat, bekas muntah, bekas feses darah dan sebagainya kita gunakan juga oksigen Blades untuk membunuh bakteri di sini agar selain itu juga agar warna lebih cerah merlang ya dan digunakan untuk semua jenis linen Eh, pada proses akhir ini digunakan softener untuk melembutkan dan mengharumkan linen yang sudah dicuci dan sour ya. Ini untuk pengaturan pH pada pencucian akhir. Jadi sour ini pH-nya adalah eh, asam ya. Softener dan sour ini asam, sementara alkali, deterjen, oxygen bleach itu eh, pH-nya basa. Nah ini dispenser bahan kimia ini sudah tersambung ke mesin cuci, ya. Sudah masuk program, ya. Jadi, ini sudah tersambung dengan selang-selang ke mesin cucinya. Tinggal kita milih programnya nanti, ya. Jadi, jumlah dan jenisnya itu sudah diatur, sudah melalui program tersebut. Nah, ini terkait dengan standar akreditasi. Jadi, karena ini B3, jadi masuk ke standar FMK, ya selain PPI juga FMK masuk nih di sini di laundry. Jadi penyimpanan B3 harus disertai dengan MSDS, kemudian juga penyimpanannya ini terkait MP, PKPO juga nih. Jadi termasuk B3 itu tidak boleh langsung disimpan di lantai, tapi harus menggunakan palet. Nah, ini juga karena tadi kita menggunakan B3, ada kemungkinan nanti ya petugas ya ter, Ciprat B3, jadi persyaratannya di tempat penyimpanan B3 harus ada juga e-washer. Jadi dalam waktu 10 detik ya paling lama itu petugas sudah dapat mendapatkan akses e-washer ini kalau kecipratan apa bahan kimia tadi yang untuk pencucian yang termasuk tadi B3. Jadi e-washer ini juga di maintenance juga ya. Jadi selalu dicek secara berkala apakah ini berfungsi atau tidak. Dan airnya juga eh, dilakukan penggantian secara berkala. Nah itu tadi kegiatan di area kotor. Ini area bersih, kegiatannya adalah mulai pengambilan linen dari mesin cuci, kemudian penyeringan, penyetrikaan, pelipatan, pengepresan. Di istilah, jadi penyortiran linen yang masih ada noda dan juga penyeleksian linen yang sudah rusak atau tidak layak pakai. Nah, jadi di sini pengambilan linen bersih yang keluar dari mesin cuci itu sudah masuk ke area bersih ya. Sudah terpisah dengan area pencucian tadi. Jadi pada proses ini dilakukan penyortiran linen juga ya pada saat mengeluarkan. Jadi kalau ditemukan masih ada yang masih ada noda maka dipisahkan untuk lakukan proses cuci ulang. Tapi kalau yang sudah bersih akan masuk ke proses pengeringan. Nah, ini proses pengeringan, ya. Yeah. Jadi, ya, yeah. karena terkait standar akreditasi, yeah. jadi semua standar masuk, yeah. ya. Di sini yeah. ada jalur evakuasi dan sebagu, sebagainya ini standar FMK ya. Jadi di semua unit kerja semua standar juga berlaku. Jadi ini pengeringan menggunakan mesin pengering dengan suhunya berkisar ya 70 derajat Celcius selama 10 menit. Ini juga kalau mesinnya mesin yang baru kita ya itu ada 10 programnya untuk pemilihan ya berapa lama kita mengeringkan tergantung dari jenis linen yang kita keringkan. Kemudian ini penyetrikaan, jadi menggunakan mesin setrika yang sudah dapat di hingga suhu 70 derajat celcius sampai 80 derajat celcius. Pada proses ini juga dilakukan proses penyortiran linen yang masih ada noda untuk dipisahkan dilakukan pencucian ulang. Jadi terlihat di sini dari proses tadi daerah kotor ya sampai ke area bersih ini petugas menggunakan pakaian kerja khusus, memang disyaratkan. Di manajemen pengelolaan linen di rumah sakit itu petugasnya harus memakai pakaian khusus dan juga menggunakan APD. Nanti di video mungkin akan lebih terlihat ya APD yang digunakan apa. Jadi dari proses penyetrikaan ini pun ada proses sortir. Nah, ini selanjutnya adalah proses pelipatan, jadi bertujuan sebagai untuk kerapihan juga kemudahan pada saat penggantian atau penggunaan linen di ruang perawatan dan tindakan. Nah ya, nah, di sini yang memang biasanya terseleksi gitu ya, yang masih ada noda atau memang sudah tidak layak lagi untuk digunakan itu langsung disingkirkan diganti dengan linen yang baru. Jadi pas distribusi sudah diganti dengan linen yang baru. Kemudian ini juga ada proses pengepresan ya agar lebih rapi ya keluar dari mesin pres ini. Jadi lipatannya lebih rapi. Nah kemudian yang terakhir adalah di area distribusi. Kegiatan di area distribusi ini meliputi penyimpanan dan juga distribusi. Jadi sebelum di kita ada juga stok, ya, untuk penggantian tadi, ya. Kalau yang sudah uh, tidak layak, itu disimpannya di bagian distribusi. Jadi, nanti uh, yang didistribusikan sesuai dengan jumlah yang masuk. Nah, jadi ini ada proses penyimpanan sebelum didistribusikan, jadi menggunakan lemari tertutup, ya. Ini ada resletingnya dan peruangan perawatan dan tindakan. Suhu ruangan di sini yang disyaratkan yaitu 22, sampai 27 derajat Celcius dan kelembabannya adalah 45 sampai dengan 75 Prosesnya adalah untuk yang disimpannya lama seperti kita punya stok KLB gitu ya untuk penggantian itu prinsipnya adalah first in first out. Nah, jadi di sini disyaratkan suhu, maka kita juga harus melakukan pengontrolan suhu. Jadi, di sini ada grafik khusus pengontrolan suhu yang tadi di eh kontrol suhunya dan didokumentasikan dua kali dalam sehari, dan tiap bulan itu dilaporkan ke. Sekretariat instalasi binatu. Kalau memang misalnya masih ada masalah suhunya ketinggian, nanti kami berkoordinasi dengan instalasi kesehatan lingkungan untuk lakukan pengkajian. Kemudian hasil kajian dari instalasi kesehatan lingkungan dikoordinasikan dengan teman-teman di IPSRS untuk lakukan tindak lanjut. Nah ini distribusi, jadi menggunakan pasbok dengan prinsip PPI, ya. Jadi secara rutin juga ini didisinfeksi ya, setiap hari didisinfeksi dan juga ada proses buka tutup itu yang harus sesuai ya, sesuai dengan prinsip PPI. Dan juga sesuai dengan bon penerimaan linen pada waktu menyerahkan linen kotor. Pengangkutan menggunakan troli yang berbeda tadi dengan troli linen kotor dan transportasinya pun menggunakan jalur yang berbeda ya dengan jalur transportasi linen kotor. Trolinya didisinfeksi terlebih dahulu. Baru, petugas ruangan eh, dapat mengambil linen bersih. Jadi, gini ya, pasboknya seperti ini. Jadi, melalui pasbook inilah kami melakukan distribusi. Nah, ini ruangan yang di luar. Jadi, teman-teman dari ruangan perawatan dan tindakan ini mengambilnya di ruangan di luar pasbok itu ya, yang tadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan alur linen kotor. Jadi, terpisah dan menggunakan trolinya pun khusus troli linen bersih gitu, bukan menggunakan troli linen kotor. Jadi tiap ruangan itu ada dua jenis troli khusus pengangkutan linen kotor dan juga linen bersih. Nah ini terkait dokumen karena kok akreditasi dokumen banget ya yang pertama. Jadi di sini disebutkan tadi bahwa kebijakan harus punya kebijakan kita regulasi penata laksanaan linen di rumah sakit masing-masing. Jadi kami punya regulasi penata laksanaan linen di rumah sakit Hasan Sadikin. Kemudian dokumen berikutnya tiap unit kerja ya itu harus punya standar apa, panduan pelayanan dan juga panduan pengorganisasian kemudian di sini juga semua kegiatan harus dilengkapi dengan spo dan juga ini karena tadi sesuai dengan prinsip ppi ya maka disupervisi oleh ipcn ini ada formulir khusus supervisi supervisinya dilakukan setiap bulan sekali ya jadi kalau ada masalah nanti dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Kemudian, nah ini uh, indikator mutu kami. Jadi kami ada dua indikator mutu unit. Yang pertama adalah uh, persentase cuci ulang. Ya. Jadi persentase cuci ulang uh, di tahun sebelumnya itu kami uh, capaiannya itu di bawah 2, uh, berkisar di 2,75 persen, sehingga di tahun 2018 ini kami menetapkan standarnya 2,75 persen, tetapi ternyata ada juga di beberapa bulan malah melebihi 2,75 persen karena memang terkait kerusakan mesin, ya banyak kerusakan mesin pada bulan-bulan tersebut. Kemudian ada juga yang kedua adalah prosentase ketepatan waktu pendistribusian linen bersih. Jadi kami memang menargetkannya 100% ya agar tidak terjadi masalah di ruang perawatan dan tindakan karena keterlambatan distribusi tetapi memang capaiannya kami masih di 90% bahkan pernah 74% karena ini terkait tadi mesin rusak ya banyaknya yang cuci ulang gitu jadi pengaruh ke sini tetapi di bulan Juli itu sudah minggu-minggu terakhir di bulan Juli sudah bisa mencapai 100% ya karena kita ada stok untuk penggantian kita siapkan kemudian yang terakhir adalah eh uh, hasil mutu ya mutu hasil cucian kami itu memang disyaratkan uh, di peraturan tentang kesehatan lingkungan ya yang 1204 tahun 2005 bahwa hasil cucian yang keluar dari proses laundry itu tidak boleh lebih dari spora basilusnya ya kandungan spora basilusnya tidak boleh lebih dari 6 kali 10 pangkat 3 per inci persegi ya, jadi di kami selalu mengujinya itu kerjasama dengan kesehatan lingkungan setiap semester jadi setahun dua kali dan hasilnya itu negatif spora basilus jadi ya Alhamdulillah ya hasil cucian kita itu memenuhi persyaratan ya demikian mungkin materinya terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh, uh, Terima kasih uh, Bu Susilawati. Menarik sekali ya bahwa memang di suatu rumah sakit ini dapat kita bayangkan kalau tidak punya laundry, apalagi kita apalagi rumah sakit Hasan Sadikin ini kan rumah sakit yang sangat besar. Kalau kita tidak memiliki uh, unit pengelolaan linen, berarti kita harus melakukan pencucian keluar ke pihak ketiga dan kita bisa menghitung kalau misalnya per kilo pencucian 7.000 kalau di tempat bina tuh Bu Susi satu hari berapa? 1,4 ton ya. Tinggal dikalikan berapa biaya rumah sakit harus mengeluarkan biaya untuk penanganan linen. Tetapi memang yang paling penting adalah apa namanya standar. Adanya laundry di rumah sakit harus sesuai dengan standar PPI. Tadi kita lihat bahwa memang untuk di rumah sakit kami memang laundrynya, alhamdulillah ya, sudah sesuai dengan standar laundry, di mana semua mesin cucinya itu adalah dua pintu, alur linen, alur untuk mengirimkan linen kotor dengan mengambil linen bersih berbeda jauh ya. Jadi tidak mungkin tersatukan. Dan tadi juga sudah dijelaskan prinsip-prinsip yang lainnya juga sudah mengacu ke standar PPI.